Masih dari Pulau Bali. Hari ini aku dah bocah mau ajak Mantulas untuk mencari makanan hidden gem di daerah Denpasar. Kita mau makan nasi komplit istimewa dengan lauk ikan dan rawar gurita yang bakalan nambah levelensi kuliner Bali, Mantulas. Enggak cukup sampai di situ. Kita juga mau nikmati segarnya rujak batu-batu dan batu-batu sunat ceku yang unik banget. Dan ternyata kita masih belum kunyah, Mantulas. Hehehe. Jadi kita lanjut menikmati makanan dari 4 chef terkenal dari 4 hotel berbeda. Ada grill smoked lamb leg with kubuli rice, cold smoked barbecue grilled salmon, charred baby squid, dan juicy-nya beef short fried chimichurri. Pasti pada ngeler kan? Makanya nonton kita sampai selesai ya. Sekarang kita ada di daerah Sanur. Sanur itu dekat pantai kan? Jadi kita mau makan makanan seafood. Tapi di sini panas ya. Ini panas banget nih. Saya. Eh, kamu cantik ya. Oh, terima kasih. Eh, nama kamu siapa? Nama aku Dia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Udah. Itu punya aku loh. Ini punya aku. Iya. Ini main komplit kan? Ini juga punya aku loh. Jangan gitu dong. Ini punya aku loh. Ini punya aku. Udah ngambil makanan aku, ngambil cewek aku lagi kamu. Ini komplit kan? Iya, ini menu komplit. Makasih ya. Makasih Mbak Dia. Makasih ya Dia. Terus aku mau lanjut syuting, boleh nggak yang kamu juga pulang? Saya tetap mau makan dong. Ya aku yang makan. Makan berdua deh. Makan berdua deh. Boleh ya? Nggak boleh. Masa makan berdua? Yaudah kamu suapin aku ya. Boleh. Pesan satu lagi pesan gimana? Satu. Mbak Dia, satu lagi dong. Oke. Masih dari Pulau Seribu Pura, Bali. Siang hari ini Kenta mengajak Bocan mencari nasi campur dengan lauk serba ikan yang letaknya tersembunyi di dalam sebuah gang di daerah Sanur Denpasar. Berbeda dengan tempat lain, tempat makan hidden gem ini menjual menu nasi campur ikan yang jarang bisa kita temukan di Bali. Dalam seporsi nasi komplit istimewa ini, Mantulers bisa merasakan gurih dan kriuknya ikan tawah goreng, sop ikan tawah, lawar gurita, urap sayur, urap bulung boni, dan gak ketinggalan sambal embe yang super pedes tapi bikin nagih. Tahan dulu lapar dan penasarannya ya Mantulers. Kita lihat dulu nih review dari Kenta dan Bocan yang baru pertama kali mencicipi menu nasi komplit istimewa yang ada di sini. Enjoy! Nah, ini lengkap banget ya. Ini ada ikan tawa ada, ini ada cumi ya ini. Cumi udang, sambal buburuk, sama ini, rumput laut. Supnya ini ikan tawa juga ya? Ikan tawa juga, tapi yang kayak warna kuning ya. Ini dulu, ikan dulu ya. Boleh, cobain. Rasanya ikan kan? Ikan banget. Ikan kan? Ini tuh simpel banget, tapi enak banget dan ikannya segar. Segar ya, karena emang baru ditangkap. Baru ditangkap. Dan ini goreng kan, jadi ini duri-durinya bisa makan juga. Benar bisa. Oh bisa, benar. Hati-hati loh. Coba ya. Benar. Ini apa? Urap. Yes. Tapi urapnya di Bali itu berbeda dengan yang biasa kita makan. Oh iya? Cobain. Coba ya. Bedanya kayak gimana? Tambah gurih. Mantap banget. Ini sama yang langsung ini aja enak. Itu pasti si Kenta tuh. Cobain tuh. Di Jepang kan juga sering makan gini gak sih Ken? Ya sering makan. Tapi aku lumput laut kayak gini tuh aku pertama kali. Bulung namanya kalau di sini. Coba ya. Lumput laut. Jadi ini ya. Ini aslinya mungkin dari laut ya. Udah gak ada amis-amisnya ya? Betul. Amis sekali gak ada. Karena fresh. Cobain dong cabenya, Ken. Bentar, tunggu. Sabar. Satu-satulah, oke? Oke. Cabenya.
sama ini rumput lautnya, sama. Apa? Sebutkan. Apa? Itu ada buah, itu buah. Buahnya minumnya. Pakai minta minum. Ini apa ini? Enak banget ini. Segar. Rasa kuahnya kayak ayam. Kaldu ayam. Kaldu ayam. Berantem dong tuh ayam sama ikan. Ikannya. Coba lihat nih. Lumut banget ini. Segar. Segar banget nih ini dagingnya. Udah habis. Nih Bocan pengen cobain lawarnya. Diuul-uul begini nih. Wow. Ken. Dan emang orang Bali itu suka makan ini ya? Yes. Jadi kalau lawar itu, Ken, itu memang khasnya kita di sini. Belum lengkap kalau enggak kalau makan enggak ada lawarnya, Ken. Oh gitu. Iya. Yeah. Makan ya. Enak. Lawar gurita ya? Lawar gurita. Ini gurih banget, pakai bumbu genep, mantap sih. Cuman dari tadi memang penasaran banget sama sambal empuk yang kamu bilang nih. Wow. Iya, aduh. Ini sih. Dengan cabai rawit di mana-mana nih. Pedas banget tuh tadi. Pedas banget. Mantap. Enggak ada amis sama sekali. Iya kan? Enggak ada kan? Seger banget kan? Ini pedas banget loh. Sambalnya loh, ini banyak banget nih. Cobain ya. Pedas banget. Ya kan? Ya kan? Pedas yang bikin melek gitu loh. Enak banget. Enak banget ini beneran. Enak banget ini. Mantap. Mantap ya. Mantap betul. Bisa juga. Aduh. Kembali lagi hal ya. Dan ikannya ini parah banget. Ini kan. Jangan sajan no. Wah, tuh kan. Apa? Artinya? Jangan sajan no. Ini ketupat. Tipat. Tipat cantok. Tapi ini kayaknya ketupat ya. Terus ini apa? Kalau ini namanya nasi gurita. Kayak. Nasi gurita. Ya. Oh, ini Bali banget ya. Bali banget ini. Aku coba makan ya ini ya. Okay. Yuk makan. Tipat cantok ini jadi salah satu menu favorit aku kalau ke Bali loh Mantulas. Bumbu kacangnya memang mirip seperti gado-gado yang ada di Jakarta. Bedanya, bumbu kacang di tipat catok ini lebih light, tapi tetap berasa creamy-nya. Ditambah tipat atau ketupatnya yang lembut. Jadi, bikin kenyang. Dan yang uniknya lagi, sayurnya beda dari gado-gado. Karena ada bayam dan sawi putihnya yang fresh. Jadi, pasti digigit masih ada sensasi kriuknya. Langsung aja nggak pakai basa-basi deh Mantulers. Gurita basa genepnya kita campur jadi satu sama nasi anget. Oh my god, bumbunya parah sih, enak banget. Ada rasa manis, gurih, dan pedes. Karena aku campur pakai sambal embenya. Pedesnya bikin ketagihan dan nggak bisa stop nih Mantulers. Guritanya masih fresh, kenyal, dan nggak ada bau amis sama sekali. Highly recommended sih ini. Pokoknya kalau kesini, jangan lupa pesan gurita base genepnya juga ya Mantulers. Wajib,
nggak boleh sampai skip. Enak banget ini. Jadi ini tuh, ini kecepatan tuh lebih manis ya. Ya. Tapi ininya manisnya dikit, tapi ada gurinya. Dan ini segar-segar sayurnya. Mantap banget, mantap cocok deh. Mantap banget. Kalau guritanya ini ya, walaupun sebenarnya mirip nih sama cumi-cumi yang tadi, tapi rasanya beda banget kan. Ini tuh agak sedikit lebih manis dan cuwi-cuwi guritanya itu. Dan benar enak banget ya. Enak banget. Enaknya. Enaknya mantul. Mantap. Mantap. Betul, 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 betul. Ha 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 ha!